kena setrum banyak banget ya. Ini di sini ada satu ekor. Oke, kita lihat. Bismillah, berat-berat. Tuh. Alhamdulillah besar besar teman-teman. Bismillah. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih seperti sebelumnya, pengangkatan atau pengecekan bubu ikan betok. Bubu belut belum bisa kita pasang karena spotnya yang biasa kita pasang di situ sekarang banyak yang kering, teman-teman. Ini seperti biasa tempat kita naruh ikannya, ikan betoknya. Dan juga umpannya masih umpan beras, teman-teman. Setelah pengecekan kemarin atau pengecekan terakhir kemarin, ini sudah hari atau 4 hari kita belum cek bubu kita, teman-teman. Tuh sepertinya ada orang yang nyetrum. Tuh. Ada ikan yang mati. Di sebelah sini ada juga tadi. Tuh. Tuh. Di sini ada satu ekor. Terus ada yang nyetrum, mudah-mudahan bubu kita tidak kena, teman-teman. Ini ada juga yang setrum. Di sini ada juga bubu ikan gabus atau bubu ikan gabus. Ini isinya sepat siam kena setrum, banyak yang mati. Tuh, ada yang mati. Ini posisi setrum nih, teman-teman. Oke, kita lihat bubu kita, mudah-mudahan hasilnya bagus hari ini, tidak diganggu PLN. Tuh, kita naruh. Masih kosong. Idealnya sebenarnya kita angkatnya 2 malam baru kita angkat, teman-teman. Ini sudah 4 hari kita tinggal. Biasanya bukannya lebih banyak kalau lama tidak diangkat, umpannya habis biasanya. Nih bubu pertama kita. Nih. Tidak ada goyangan. Kalau kena setrum biasanya ada akibatnya juga. Ikan nggak mau dekat-dekat sini juga. Bismillah. Tuh. Lumayan lah. Ini berapa ekor nih? 10 ekor, teman-teman. 10 ekor tuh. 5 6 7 8 9 10. 10 ekor. Alhamdulillah. Tuh. Nih. Alhamdulillah. Bubu pertama nih, teman-teman. Langsung kita ambil. Ini biasanya memang setrum yang bikin begini nih, kurang maksimal hasilnya. Tapi lumayan lah, masih ada yang masuk. Oke, kita pasang lagi. Nih teman-teman, bekasnya nih, ini bekas kena setrum tuh, hewannya mati. Oke, lanjut, mudah-mudahan bubu selanjutnya tidak kena, teman-teman. Bubu kedua nih, biasa ya, kemarin belum kita tambah, masih 4 bubu. Ini bubu kedua, cepat kita lepas. Bismillah.
Mantap. Ada. Oh, ada lele masuk. Ada lele, ada sepet siam teman-teman. Ada apa ini? Ikan apa ini teman-teman? Tuh. Kalau kami di sini bilangnya ikan kesung. Tuh. Wah, lumayan ini. Mantap. Mantap. Aduh, ada sepet siam juga. Tuh. Kami ringkan. Tuh. Ada lelenya. Ini lele lumayan beracun ya ini. Apa namanya? Lumayan beracun. Durinya. Nih. Mirip ikan gabus. Di sini kesung kami bilang. Tuh. Tuh lele. Tuh. Langsung kita ambil, teman-teman. Nah. Jatuh satu. Alhamdulillah ini lumayan banyak sini. Tuh. Tuh. Alhamdulillah. Sepet siam lumayan besar. Nih lelenya. Lele apa namanya, ikan betoknya besar. Mantap. Tinggal pasang lagi teman-teman. Ini sudah berlumut. Ini sudah kita pasang udah sekitar setengah bulanan teman-teman, tidak dipindah di sini. Tidak semuanya juga kita video. Nih. Pasang lagi. Oke, sudah kita pasang dan kasih umpan. Lanjut ke bubuk ketiga nih, ikan kesung kalau di tempat kami, nggak tahu di tempat lain apa namanya teman-teman, silahkan komen di bawah. Oke, lanjut bubuk ketiga. Ini ada juga yang pasang bubuk. Ini bubuk ikan sepet siam baru dipasang. Tahu beberapa hari belum ada di situ teman-teman, baru dipasang. Tuh. Ada juga ikan yang mati tuh di sebelah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat. Bismillah, berat-berat. Tuh. Alhamdulillah, besar-besar teman-teman. Alhamdulillah. Betoknya besar-besar. Tuh. Alhamdulillah. Tuh. Mantap. Tuh, tuh, besar. Alhamdulillah. Bagus semua sebenarnya isinya. Tapi ya sedikit agak kurang dari sebelumnya teman-teman. Karena memang ada yang nyetrum di bagian sekitar bumbu kita. Oke, langsung kita keluarkan. Tuh. Bismillah. Oh. Lumayan lah. Tuh. Alhamdulillah. Sekarang kita pasang lagi. Nih. Lihat teman-teman. Sudah berlumut nih. Sudah lama di dalam air. Selama belum kering atau belum tenggelam, ya tidak kita pindah.
Oke, pasang lagi. Sudah terpasang. Kita lanjut lagi bubu terakhir. Lumayan lah hasilnya. Mudah-mudahan bubu terakhir bagus juga hasilnya, teman-teman. Dan tidak diganggu tukang strum. Bubu terakhir. Bubu terakhir. Kita turun dulu. Tuh bubu kita. Ini ada yang pasang bubu di bawah, kita coba cek. Bubu ikan gabus. Tuh ada tuh. Tuh. Oh, ikan tembakang. Tuh. Belum diangkat sama yang punya teh kayak. Oke, kita angkat bubu kita. Tuh. Bismillah. Tuh. Ada yang mati lagi di sekitar bubu. Sangat berpengaruh biasanya sama bubu kita, teman-teman, hasilnya. Kadang malam mereka nyetrumnya, jadi susah diperhatikan juga atau dijaga malam-malam. Kita lihat, bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada. Lumayan lah. Alhamdulillah. Tuh. Oh, besar-besar, teman-teman. Oh, besar nih. Alhamdulillah. Kemarin berapa isinya kemarin? Yang di video sebelumnya ada 6 ekor atau berapa? Sekarang naik lagi itu. Ada ikan tipis juga, ikan belida. Alhamdulillah. Tuh, teman-teman, tuh besar tuh. Mantap. Oke, kita masukkan. Oh. Oh, alhamdulillah. Ikan pipih. Kita lepas, teman-teman. Masih kecil. Tuh. Sudah kita pasang lagi. Kita kasih umpan. Oke. Lanjut kita bawa pulang. Kita naikkan dulu. Selesai. Ini hasil akhir kita hari ini. Alhamdulillah. Hasilnya cukup banyak, teman-teman. Agak kurang dari sebelumnya, cuman masih stabil lah. Isinya masih lumayan tuh. Oke, sekian dulu sampai di sini video kita, teman-teman. Sampai bertemu di video-video kita selanjutnya. Mudah-mudahan bisa atau ketemu spot untuk pasang bubu belut. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.